السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان جروب واتساب دراسه اسلاميه yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita dari kitab متن الغايه والتقريب كري ابو شجاع الاصفهاني رحمه الله تعالى Mulai mengatakan wa Dan usia paling muda bagi seorang wanita untuk haid adalah 9 tahun. Ini juga dalilnya adalah istiqra'. Para ulama tidak mengetahui ada wanita yang haid sebelum umur 9 tahun. Maka kemudian mereka menetapkannya sebagai masa atau usia paling muda di mana seorang wanita bisa haid. Kemudian wa aqall al Sedangkan masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Waktu arba'u sini masa maksimalnya adalah empat tahun. Wa ghalibuhu Adapun yang ghalib yang paling sering terjadi adalah sembilan bulan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala dalam surat Al Ahqaf. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna Dan masa kehamilannya dan masa menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi masa hamil plus masa menyusui sampai menyapih itu ada 30 bulan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 14, "Wa fi fi amain." Dan penyapihannya terjadi setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun menyusui di sapi. Jadi ayat yang pertama menyebutkan 30 bulan berbicara tentang hamil dan menyusui sampai di sapi. Sedangkan ayat yang kedua berbicara tentang masa menyusui yaitu sebanyak dua tahun, yaitu 24 bulan. Maka 30 bulan dikurangi 24 bulan, keluarlah enam bulan. Ini adalah masa minimal untuk kehamilan. Jadi kalau ada yang melahirkan bayi sebelum enam bulan, maka ini memiliki konsekuensi hukum. Anaknya tidak diakui, bisa jadi seperti itu karena kurang dari masa minimal untuk kehamilan. Waktu arba ini adapun batasan maksimalnya adalah empat tahun. Adapun ini dalilnya adalah istiqra metode induktif. Sekali lagi melihat di lapangan untuk waktu yang lama kemudian disembuhkan tidak ada wanita yang hamil lebih dari 4 tahun. Ya dan para ahli menyebutkan bahwasanya jarang ada bayi yang lahir dalam usia 6 bulan kemudian hidup karena kondisi bayi dalam usia 6 bulan masih sangat lemah. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin hidup dan memang benar ada beberapa yang hidup meskipun itu jarang sekali. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama di sini selaras dan tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ahli di zaman kita. Wa ghalibuhu tis'atu ashur sedangkan yang lebih sering terjadi adalah 9 bulan. Dan ini juga kita ketahui ya, 9 bulan adalah masa yang lebih sering terjadi ketika seorang wanita melalui kehamilan Barangkali ini yang bisa kita belajar bersama pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat Allahu taala alam wassalamualaikum warahmatullahi ala muhammad wasallam